Inilah detik-detik terbaliknya kabin biang lala di Pasar Malam Skaten, Yogyakarta, Minggu malam. Tampak tiga pengunjung dengan seorang anak terjatuh setelah kabin biang lala terbalik. Peristiwa berawal saat wahana biang lala sedang berputar, mendadak beberapa kabin terbalik. Penumpang yang panik langsung keluar untuk menyelamatkan diri. Seorang petugas kemudian menghampiri dan menyelamatkan para korban. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Meski demikian, sementara waktu, polisi melarang salah satu biang lala di Pasar Malam Sekaten ini beroperasi untuk kepentingan penyelidikan. Dia guyon, humor katanya, guyon. Mirinya itu karena pengangkatan guyon, mungkin dia goyang-goyang. Nah, terus agak ngancing lah. Dia agak ngancing, mungkin itu saya juga nggak tahu, nggak banyak tahu. Informasinya gitu, jadi dia ngancing terus, akhirnya dia turun. Misalnya kita amankan dan dia tidak ada korban. Pasar Malam Sekaten berlangsung selama 18 hari dan akan berakhir pada 19 November mendatang. Andres Pamungkas melaporkan untuk NET.